Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang pasti pernah mengalami ataupun merasakan telinga berdenging. Namun, apa arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam? Dalam kondisi medis, telinga berdenging berkaitan dengan tinnitus. Tinnitus adalah kondisi ketika Anda mengalami dering atau suara lain di salah satu atau kedua telinga. Suara bising akibat tinnitus tidak disebabkan oleh suara eksternal dan biasanya orang lain tidak bisa mendengarnya. Kondisi ini terjadi pada 15-20% orang, umumnya pada orang dewasa yang lebih tua. Lantas, apa makna atau arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam? Simak fakta arti telinga berdenging sebelah kanan berikut ini. Beberapa orang menganggap arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam berhubungan dengan kondisi kesehatan. Padahal, dalam agama Islam, telinga berdengung memiliki arti tersendiri. Menurut kitab Azizi ala Jami'us Saghir, arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam adalah sinyal panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut untuk mengingatnya dengan mengumandangkan salawat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang diriwayatkan berikut ini, yang artinya, jika telinga salah seorang kalian berdenging, maka hendaklah ia mengingat aku, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca solawat kepadaku, serta mengucapkan Dzakarallahu man dzakarani bi khair. Arti Dzakarallahu man dzakarani bi khair adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat yang mengingatku, yakni Rasulullah, dengan kebaikan. Imam Nawawi berkata bahwa arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam yang selanjutnya sebagai pertanda bahwa menjadi umat terpilih. Hal ini dijelaskan dengan bunyi, sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke ruh. Bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan orang atau pemilik telinga yang berdengung nging tersebut dengan kebaikan di al-mala al-a'la, yakni majelis tertinggi di alam ruh. Baik itu telinga berdengung atau gejala lainnya, hendaklah kita senantiasa menghadapinya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Salah satu keutamaan berzikir dengan mengingat nama Allah adalah hati menjadi tenang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir mengingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenteram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd
ayat 28. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rumor yang beredar di masyarakat tentang telinga berdenging sebelah kanan. Salah satunya, ada yang mengatakan bahwa makna telinga kanan berdenging berarti orang lain sedang membicarakan kita. Allahu a'lam. Akan tetapi, kita tentu tidak boleh berburuk sangka. Ada baiknya bacalah doa berikut ini saat telinga berdenging. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin dzakarahullah man dzakarani bi khair. Artinya, hai Tuhanku, berilah salawat dan sejahtera atas sayyidina Muhammad dan atas keluarga sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyebut dengan rahmat orang yang menyebutku dengan kebaikan. Sementara itu, menurut ilmu kesehatan, telinga berdengung dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini, yaitu mendengar suara bervolume keras di ruangan tertutup, lanjut usia, menurunnya fungsi saraf pendengaran, organ telinga mengalami infeksi, gendang telinga bermasalah, naiknya tekanan darah, stres akibat beban pikiran yang berat, efek samping dari flu atau pilek, telinga kotor, dan efek samping obat sejenis aspirin. Namun dalam hal serius, telinga berdenging sebelah kanan bisa disebabkan oleh yang pertama yaitu gangguan pendengaran. Ada sel-sel rambut kecil dan halus di telinga bagian dalam yang bergerak saat telinga menerima gelombang suara. Nah, gerakan ini memicu sinyal listrik di sepanjang saraf dari telinga ke otak yang menciptakan suara. Yang kedua, infeksi telinga atau penyumbatan saluran telinga. Saluran telinga dapat tersumbat oleh penumpukan cairan, yakni infeksi telinga, kotoran telinga, kotoran atau benda asing lainnya. Penyumbatan ini mengubah tekanan di telinga yang dapat menyebabkan tinnitus atau telinga berdenging. Yang ketiga, cedera kepala atau leher. Trauma yang terjadi di area kepala atau leher dapat mempengaruhi telinga bagian dalam saraf pendengaran atau fungsi otak yang terkait dengan pendengaran. Cedera seperti itu biasanya menyebabkan tinnitus hanya di satu telinga, umumnya di telinga sebelah kanan. Yang keempat, disebabkan oleh obat-obatan. Sejumlah obat dapat menyebabkan atau memperburuk tinnitus. Umumnya, semakin tinggi dosis obat, maka kondisi tinnitus akan semakin buruk. Obat yang diketahui menyebabkan tinnitus termasuk obat antiinflamasi nesteroid dan antibiotik tertentu, obat kanker, pil air, obat anti malaria, dan antidepresan. Yang kelima yaitu komplikasi telinga berdenging. Umumnya masalah telinga berdenging bukanlah masalah yang besar. Namun, jika tinnitus tidak sembuh dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menyebabkan komplikasi lainnya yang mengganggu. Jika Anda menderita tinnitus, Anda mungkin juga mengalami kelelahan, masalah tidur, sulit berkonsentrasi, masalah memori, depresi, kecemasan, dan lekas marah, sakit kepala, masalah dengan pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dari telinga berdenging sebelah kanan dalam Islam dan juga medis. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Dan semoga saja kita semua selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.